Ya, pemirsa, menanggapi atas keluhan masyarakat akan kerap menimbulkan kemacetan di Jalan Asia dikarenakan ada perbaikan jalan. Satlantas Polres Tanjab Barat dan Dinas Perhubungan Tanjab Barat turun langsung menanggapi keluhan masyarakat. Bahkan akan diterapkan kendaraan roda 4 dilarang untuk melintas. Hanya kendaraan roda 2 saja yang boleh melintas di Jalan Asia tersebut. Jalan Asia merupakan jalan pusat kota yang merupakan aktivitas perdagangan. Bahkan Jalan Asia tersebut merupakan jalan menuju pelabuhan LLASDP Ampera. Namun sejak beberapa hari terakhir, Jalan Asia kerap dikeluhkan masyarakat yang melintas. Bagaimana tidak, di Jalan Asia kerap menimbulkan kemacetan. Kemacetan yang terjadi dikarenakan adanya perbaikan peningkatan Jalan Asia menjadi jalan rigid beton dan hingga saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan proyek jalan rigid beton di Jalan Asia. Akan tetapi, kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat sehingga kerap menimbulkan kemacetan sebab kendaraan roda 4 kerap melintas meski sedang ada perbaikan Jalan Asia. Terkait hal ini, pihak Satlantas Polres Tanjab Barat dan Dinas Perhubungan Tanjab Barat turun langsung atas adanya keluhan masyarakat sekitar. Guna tidak terjadinya kemacetan kembali, maka pihaknya akan berlakukan khusus kendaraan roda 4. Untuk sementara dilarang melintas hingga proyek selesai dibangun. Kanit Turjakwali Satlantas Polres Tanjab Barat Ibdahan Simangunsong mengatakan, sejak adanya pembangunan proyek jalan rigid beton, masyarakat sekitar maupun pengguna jalan sangat terganggu. Sebab kerap menimbulkan kemacetan dikarenakan kendaraan roda 4 kerap melintas dan terkesan tidak ada larangan melintas. Namun mulai 1 Desember ini, maka kendaraan roda 4 tidak diperkenankan melintas, hanya untuk kendaraan roda 2 saja. Hal ini guna meminimalisir kemacetan serta mempermudah dan mempercepat pengerjaan proyek jalan rigid beton tersebut. Selain itu, nantinya akan dijaga pihak Dishub maupun membuat tulisan blokade jalan atau tulisan larangan kendaraan roda 4 melintas di Jalan Asia karena adanya pembangunan jalan rigid beton ini. Ya, kami menyikapi kemarin dari laporan dari masyarakat melalui via WA maupun dari media sosial Facebook dan Instagram bahwasanya di Jalan Asia ini terdapat banyak kendaraan-kendaraan yang parkir menghadang badan jalan, yang mana yang seyogianya kendaraan-kendaraan tersebut saat sekarang ini tidak boleh parkir untuk di jalur jalan lintas Asia ini. Sementara terkait adanya larangan kendaraan roda 4 dilarang melintas untuk sementara, hal ini sangat didukung oleh warga Kuala Tungkal, sebab selain mengurangi kemacetan juga dapat menyelesaikan proyek jalan rigid beton ini. Sebab jalan bagus sangat menjadi dambaan bagi masyarakat Kuala Tungkal. Barat sangat apresiasi dalam pelaksanaan kegiatan ini juga untuk ketertiban berlalu lintas dan ya kenyamanan masyarakat untuk jadi semoga ya, pekerjaannya juga lancar cepat. Oleh karena juga kita seperti kita ketahui di jalan ini kan di jalan-jalan ini kan kecil gitu. Surya Kurniawan, CTV melaporkan.